kita dah sampai ke Lahore dan sekarang nak check in lah. Check in di hotel Millennium. Grand Millennium. Okay, cantik dia punya ni, dia punya lobby. Grand Millennium Hotel Lahore. Peti Aisyah ada apa? Fruit juice, booster, semanap. Ah, lebih kurang kita juga lah. Selamat datang ke Lahore. Harap selesa lah malam ni. Tunggu dah bilik ni. Ni lah, di Grand Millennium Lahore. Kita tengok bilik ni macam mana. Dah masuk dah dari ni. Sajalah buat lakonan semula. Ada dua katil super single. Ada dua kursi malas. Ada TV, ada... Hai! So, ni lah first time ada bilik hotel yang ada peti ais. Dan ada ayah. Ada yang ada sejadah. Oh, kita tengok almari dia. Tadah. Okey. Oh, hotel ni recommended. Ada hanger. Kita minta ada duit dalam ni. Ada kunci, okey. Sekarang kita tengok pula toilet. Ya, ada toilet duduk. Ada shower. So, boleh. Hotel ni recommended. Siapa-siapa yang main Lahore boleh duduk ni. Bukan senang nak jumpa hotel yang macam ni lah. Pagi ni 4 bulan 10 kita makan dekat hotel lah. Kita tengok ada apa. Ada Chani. Chani ni berapa? Inilah macam parpu lah sikit. Kemudian tu Kemamat. Apa tak tahu lah. Kemudian tu Alo Bujai. Ini dia kacak ada ubi-ubi kentang. Kemudian kita ada omelet lah. Kita buat omelet dan parata. So kita cuba semua sekali. Ini dia. Kita try. Dia ada gak roti. Roti sama jam. Boleh bakar sendiri kalau nak bakar. Fresh orange lemon. Ada ke tak ada ni? Kita try tengok. Ada. Oh, ada. Hari ni ada mineral water, ada susu, ada gula dan ada teh lah, chai. So, tak kita cuba semua ni. Hari ni hari yang ketiga kita sarapan di hotel Grand Millennium ni. So roti, ada apple. Ni apa? Tak ada ni, kosong. Oi, ada roti telur. Parata. Omelet biasalah. Dal of the day. Oi, dal of the day ni apa benda dal lah. Orang lain tak make ni. Ada chani, parpu dan alu kema. Apa benda alu kema ni? Daging hancur. So kita ada minum teh. Ngeri tengok dia punya plan. Kita ada susu tepung, susu cahaya, honey, Nescafe, tea, cornflake. Ada susu, mineral water, fruit juice. Okay, tak ramai. Dah dipukul, kalau di Malaysia ni pukul 11. Sini pukul 8 lah. Ada 2 guest line. Selebihnya kita je lah. Okay, kita makan dulu. Okay, ni dah dekat 2 minggu ni makan makanan Pakistan ni. Macam mana rasa? Alhamdulillah. Setakat hari ni kira ada perubahan sikit lah. Lagi selera lah. Ada up sikit lah dia punya makanan. Okay, makan lah. Tapi makan makanan Malaysia juga hari ni. Makan roti je. Tak makan dah ni prata semua ni. Oh, semua ni. Ni macam mana perasaan ni nak balik lagi 2 hari ni? Oh, aku sedih. Sebab sedap kat sini. Macam mana, Beh? Macam mana nak balik dah ni, Beh? Baru rasa terhibur 2 hari. Oh, okey. Dan mudah ni.
cukur dia dah baru tiba dua hari cukur. Kena ada tempat tempat cukur tu. Okay. So makanan best pagi ni dekat hotel ni. So kita makan dulu. Keseluruhannya Hotel Grand Millennium ni best lah. Okay, biliknya bagus. Aircon-nya okay. Kemudahannya okay. Dan makan sarapan pagi dia pun okay. So lobby dia pun boleh jadi cantik. So Grand Millennium in Lahore. Bye bye.